selamat malam kawan-kawan. Kali ini gue mau tes top speed Vixion R tahun berapa nih, coy? 2019. Oke, ini top speednya mau gue tes di jalan lurus, trek lurus Itera. Dan kita lihat nanti bakal tembus berapa. Kita kesana aja. Muter dulu. Sabar ya, guys. Blereng, guys. Malam, guys. Blereng, blereng. Oke, ini jalan mau pintu tol Kota Baru. Yang mau lintas ke wilayah Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni. Itu sekarang udah ada tolnya. Jadi mempercepat perjalanan. Mudah-mudahan jalanan nggak rame, kawan. Jadi kita top speednya nembus. Hup, hup, buru banget lah. Ini motor belum keluar plat. Motor berapa iki sih, Le? Motormu sepirang bulan? Telu. Ya, motor ini berumur 3 bulan, kawan. Kita tes. 1 2 3 ini di 68 km/jam. Kita tes. Satu, dua, tiga. Gigi empat. Naik ke gigi lima. 106. Tahan cepat, B. 110. 111. Gigi enam. 112 km per jam, kawan. 13, 14, 12. Ya, oke. Mentok di 114. Karena jalan ada rame juga. Ngeri, bro, ngeri. Gila. Wah, wetengku anu apa? Kaku. Tampang aneh. Gara-gara tikungan gak mau. Sumber pertama. Anjir, anjir. Iya, dah. Oh, ya, ini kudu full jalan kosong tenan. Baru masuk ke gigi 6, jalan mulai rame. Jadi kita top speednya baru tembus ke 114 km/jam tuh top speednya. Ini udah termasuk. Ini CC-nya berapa sih? CC-nya piro? CC-nya piro sini? 100? Waduh juga ya. CC 155, top speed baru tembus 114. 120 belum tembus. Ntar kapan-kapan kita tes lagi posisi jalanan kosong. Sabar ya, guys. Top speednya cukup sekian, ya kan? Karena ini emang gabut tadi. Untuk jalan-jalan malam. Asli wetengku kaku lah. Anjir. Gara-gara tikungan saya pertama kan mana apa? Arep pokoknya labes saya mau. Saurungnya mobil emang. Lah iya, anjir. Aku lepet gak kaku. Aduh. Aslinya le. Jalanan kosong nggak mau pohon lah. Kan ujung tekan ujung weh. Wuh. Jos. Rame sih mobil kotor. Gigi lima. Iya. Langsung ngeden lah. Makanya mau tak gigi 5 kan bertahan loh. Top, kapan lo bunuh gigi 6? Halah, jalanan rames. Oke, ntar kita lanjut lagi lah. Berikutnya, top speed Vixion R sama top speed motor lainnya.
Seperti biasa, yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Iya. Kalau ingat, karena subscribe itu gratis, bro. Ini pemilik motor, nama Instagramnya apa leh? Ahmad underscore Ri. Ahmad underscore Ri. Oke, siap siap. Ganteng bro, anak UIN. Asyik. Ntar boleh langsung dicari Instagramnya ya kan, yang mau kenal kenal boleh. Anaknya masih polos kok. Ngakunya polos, ngakunya polos. Oke, udahlah. Sekian dulu. Ya itu tadi, yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, dadah. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan.